Fardhu Ain, ilmu yang wajib ke atas kita untuk kita mempelajarinya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat pada malam ini, yang kita belajar pada malam ini, memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan seharian kita, dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam tu semua sihat, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan amal kerja yang kita lakukan seharian mendapat rahmat Allah dan rada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita, seharian kita, tak lain tak bukan untuk mencapai, untuk mencari rada Allah, untuk menjadikan diri kita hamba Allah yang bertakwa, untuk meningkatkan diri kita daripada tahu kepada yang lebih tahu. Perbuatan kita yang cantik, yang kacak, kepada yang lebih cantik, yang lebih kacak. Sama juga dalam ibadah kita. Sebelum tu kita dah tahu solat yang wajib, amal ibadat yang wajib yo. Tapi macam ni cara solat kita. InsyaAllah pun kita belajar, kita datang menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita terima, oh, kita kenal. Rupa-rupanya sebelum ni solat aku, ibadah aku sik betul. Mudah betul, alhamdulillah, perbaiki lagi. Sebagaimana kita ketahui, sallu kama raaitumuni usalli, Nabi padah. Solatlah kamu sebagaimana tengok aku solat. Tapi sik kita kini tu tengok orang solat je. Tengok orang main solat. Macam ni cara solat. Macam ni cara tarbiyah. Macam ni cara duduk. Tapi sik tahu duduknya apa. Sik maulah. Melepas daripada ini, kita solat, kita tahu, oh, nak takbir macam ni, rukuknya macam ni, dah tahu. Masih pergi batuk. Sihalah. Sekadar aja. Sebagaimana ayat yang Ustaz baca tadi, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ayat ini telah Ustaz terangkan pada minggu yang sudah, minggu yang lalu, berkaitan dengan wudu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah turunkan ayat kepada orang yang beriman. Nyasik turun, ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu mendirikan solat. Maknanya orang yang mendirikan solat ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sik mau sebut mun orang yang solat kelak yang sik beriman. Kita lah pandai-pandai kita nilai sendiri, jadi kita sendiri. Jangan nilai orang lain. Nilai diri kita sendiri. Mun kita nilai orang lain semua salah, orang lain kita betul. Diri kita sendiri akan betul. Jangan nilai orang lain. Tengok pada diri kita sendiri sejauh mana keberkesanan solat dalam diri kita. Idza kuntum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan solat, fawsilu, maka basuhlah. Fawsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Ustaz terangkan minggu lepas macam ni, sini anggota muka. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Macam ni basuhannya, daripada tangan hingga ke siku.
Wamsahu biru'usikum. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kamu, basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali hingga ke buku lali. Minggu lepas ustaz guna kitab lain. Hari itu ustaz guna kitab Fiqh Manhaji. Al-Fiqhu Manhaji. Mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab yang kita anuti kini itu. Yang kita amalkan di mazhab Asy-Syafi'i. Pun terjemah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri and the friends. Speaking malam tu. Dr. Zul, mungkin tak tengok dalam TV ya, tinek tu nya mufti wilayah persekutuan sahibus samahah. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dulu sempat juga lah kami belajar dengannya di USIM, Jami'ah Al-Ulum Al-Islamiyah Al-Maliziyah. Kini tu nak dah jadi mufti. Mufti wilayah. Ayat tadi berkaitan dengan anggota wuduk yang fardu, yang wajib, iaitu rukun wuduk. Dalam ayat tersebut hanya ada 4 anggota. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah fa'usilu wujuhakum. Itu yang pertama. Dalam ayat tersebut. Basuhlah muka kamu. Yang kedua, wa'aidiyakum idal marafiq. Tangan kamu hingga ke siku. Itu yang kedua. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Sapulah sebahagian kepala. Mu nak sapu habis pun boleh, jak siha. Itu mazhab Maliki dan lain-lain. Adapun yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu. Yang kita belajar berapanya rukun wuduk. Minggu lepas tak ada sebut. Ada 6. Rukun wuduk ada 6. Perkara yang wajib yang kita laksanakan untuk menjadikan sahnya solat kita. Mesti sempurna 4 anggota ini dan 2 lagi yang akan diterangkan kemudian, maka sah solat kita. Pentingnya wuduk. Kita rasa wuduk aku dah okey. Solat, tengok solat je, solat dah bagus ni. Adanya rokok, adanya sujud. Tapi saya dah tamak ni lah. Saya jadi juga. Mun bagus solat sekalipun dengan tertibnya, tapi wuduk kita sik sempurna, sik sah juga solat. Tengok daripada perkara asal lagi, iaitu wuduk, penting. Wuduk aku dah ambil bagus ya, berjima air pakai air teh. Apa sih? Sik boleh juga ya. Air mustamal pakai. Sik boleh juga. Mestinya air mutlak. Tu kena ada kesindamungan ya. Kita pakai air mustamal berwuduk, sik sah. Kita kena pakai air mutlak. Mu dalam kolah ya tek, lebih kurang dalam 230 liter air. Mu dalam gelenya berapa? Tok mu nak kolah-kolah. Dalam kolah 230 liter. Untuk cukup 2 kolah. Daripada ayat ini ada 4. Mana 2 lagi? Iaitu niat. Niat sebagaimana kita ketahui, innamal a'malu binniat. Setiap amalan mesti disertakan dengan niat. Lah budak tak dapat tidak. Kita mesti sertakan dengan niat. Mu datang situ malam tu. Ada kamera rakam nanti nak datang yo. Kalau masuk TV. Contoh. Tu contoh. Niat kita dah sik betul. Macam ni. Sama juga dengan berwudu. Innamal a'malu binniat. Macam ni lafaz niat wudu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey dah baca yo. Dah baca. Tok merupakan lafaz niat. Mun niat ustaz terangkan pada minggu yang sudah, di dalam hati. Masa basuh muka, niat di dalam hati. Lintasan je. Tok niat. Tak perlu kita masa basuh muka baca nawaitu ustaz tahajud aku. Kelak habis.
Ha? Berterabu, muat lagi lepas tu keluar, keluar kelak tu. Tertelan air-air. Ha, niat dalam hati, lintasan sekejap tu. Yang pertama maknanya, yang pertama niat, rukun wuduk yang pertama niat, atau diikuti dengan ayat yang tadi. Ha, basuh muka itu anggota yang wajib, tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki, dan yang terakhir tertib. Ha, tadi kami ada mesyuarat di apa tu, SK Perpat sama biro-biro biro pendidikan Islam, ustaz-ustazah ada GB Perpaknya Padah. Nyo ada dengar orang Padah si hal ambil wuduk mesti ikut tertib, sedangkan kita tahu rukun wuduk tertib salah satunya. Tapi ada juga nyo ada dengar, saya perlu sebutlah siapa-siapa, nyo ada dengar orang Padah kata boleh je tu. Sah. Hei. Sini nyo belajar tu. Ha, tu yang kita risau. Maknanya, si ada tertib. Basuh kaki dulu lah. Pastinya basuh muka. Pastinya basuh. Basuh hidung. Basuh kepala. Maknanya tak ikut tertib. Yang penting anggotanya dah dibasuh. Anggota-anggota wuduk tadi. Asik. Tertib ikut turutan. Apa yang awal dan apa yang akhir. Itu maknanya tertib. Si boleh kita eh, ikut suka ya. Nak basuh kaki dulu senang je, buka baik je basuh kaki duduk di bawah. Ha. Si boleh. Mana tertib ikut turutan. Eh, ustaz Padah ada 6 tak yo? Basuh muka. Macam ni basuh tangan, basuh telinga ni. Air dalam hidung, berkumur-kumur. Itu maknanya anggota-anggota yang sunat. Ha. Biar kita faham. Ni anggota yang sunat, ni anggota yang wajib. Mun air si ada air si cukup, ustaz terangkan pada minggu yang sudah. Maksud anggota yang wajib je lah. Air sikit je, orang ramai. Nak minum lagi. Mun air si cukup apa, ada kaedah yang seterusnya. Tayammum. Untuk kita akan satu kemudian. Wuduk-wuduk ni apa? Dia wuduk sebenarnya. Ah, wuduk. Biar kita kenal. Wuduk. Ha, dalam kitab ni Padah berasal daripada perkataan wadha'ah. Ha, wadha'ah dari segi bahasa ia bermerti elok dan berseri. Oh, rupanya orang yang berwuduk ni berserilah. Ha, ada cahaya. Ha, berwajah cahaya. Itu maknanya. Ha, sementara dari segi syarak apa yang daripada kitab tadi? Ha, perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu. Ha, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Anggota yang tertentu. Bukannya seluruh badan. Anggota yang tertentu disertakan dengan niat. Berserta dengan niat. Maknanya niat itu penting. Salah satu daripada rukun wuduk. Mungkin tak basuhnya kacak sempurna nanti, tapi si ada niat. Kenapa? Panas. Maknanya niat kita panaslah. Basuh muka bukannya ambil wuduk. Ini pentingnya niat. Ha. Ia dinamakan demikian kerana perbuatan tersebut mengelokkan dan menyerikan anggota yang dibasuh dan dibersihkan. Ha. Perkataan wudu'un apa yang daripada dalam kitab tadi? Ha? Ialah nama air yang digunakan untuk berwuduk. Ha, biasa kita dah guna air wuduk, berwuduk, air wuduk. Ha. Beda wudu'un. Ah, tu bi makhraj, bacaan dengan makhraj. Ha, wuduk bukan wudu. Mungkin kita tu dalam bahasa Melayu dah bali wudu, di UK wudu bidal. Ha, carilah apa maksudnya wudu'un. Wuduk tu penting. Makhraj, tempat keluar huruf kita kena kenal. Ba, gigi, ujung gigi ni tepi benda lidah tu sentuh geraham gigi. Sik kira kiri ataupun kanan. Ba, ba, wudu'un. Tu makharijul huruf kita kena kenal lah. Ha, so kurang-kurangnya kita tahu, oh, huruf ba macam ni tak sebut ke. Ni sebut je wudu.
kena apa ni? Berlatih. Mau yang gigi palsu ya, bengak ingat dah kat wobuk buf. Keluar kelak gigi palsu ya dik. Kena berhati-hati lah juga. Biasanya mudah pakai gigi palsu dik. Susah sikit lah. Tapi kita boleh latih. Biar agak-agak dah. Dan ai susah kami yang sak ada gigi ya. Si mak kami ya si pakai gigi. Okey jak sebutannya dik. Lama ya. Ya buang semua gigi sak ada gigi rasun. Arwah dah lah. Okey jak sebutannya. Nak nyo selalu baca Al-Quran. Nyo belajar aja. Okey. Ditegur macam ni bacaannya. Biasalah mula-mula sak ada gigi, memanglah ayah susuka juga ayah susah nak sebut. Biasa insya-Allah. Tengok rukun wuduk. Ustaz terangkan tadi. Rukun wuduk mempunyai 6 perkara, iaitu niat yang pertama. Dalam kitab ayat padah. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua belah tangan hingga ke siku, keempat menyapu sebahagian daripada kepala, kelima membasuh dua belah tangan, dua belah kaki hingga buku lali, dan yang keenam tertib. Itu rukun wuduk. Selak orang tanya kita, ni rukun wuduk yo, basuh tangan, berkumur, masuk air dalam hidung, padah habis yo daripada perbuatan wuduk kita dek. Biar kita kenal, dapat membezakan ni yang wajib, ni yang sunat. Untuk rukun ada 6 je disebut dalam kitab ya dek. Bukan ustaz pandai reka ni. Cik pandai reka lah. Ustaz baca dalam kitab ya padah. Rukun wudu ada 6 perkara, iaitu niat yang pertama. Niat la budda innamal a'malu bin niat. Setiap amalan disertakan dengan niat. Sebagaimana dalil yang ustaz baca awal tadi, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Ayo, dalilnya tek menunjukkan fardunya wudu, iaitu rukun wudu yang tadi. Surah Al-Maidah. Kelak bukalah kelak. Kita tengok huraiannya daripada satu per satu biar kita jelas. Yang pertama niat. Niat tadi. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Apa yang tak dibaca? Tok lafaz. Nawaitul wudu'a, sahaja aku mengambil wudu' kerana Allah ta'ala. Adapun nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Itu wudu' merupakan hadas kecil. Mun hadas besar, berak tau. Biasanya orang pada berak. Basuh berak. Si hadas besar, mandi wajib. Mandi wajib, mandi junub apa semua. Mandilah. Mandi juga, ada juga mandi sunat. Sunat Jumaat, mandi sunat. Ni si pukul 10 baru bangun. Macam ni mandi sunat tu. Bangun solat subuh je, tidur balik. Cubalah kita amalkan. Mu ada yang sunat pun, banyak kelebihannya. Dapat pahala. Niat menjadi rukun kerana wudu adalah ibadat. Wudu merupakan ibadat. Ialah niat menjadi satu rukun daripada rukun wudu. Ia membezakan ibadat dan adat. Untuk membezakan ni adat, ni ibadat. Apa maksud adat-adat? Adat sebagaimana kita faham, kebiasaan. Tu adat. Biasanya nak kahwinnya ada adat tu. Mui Semenanjung ada yang tempat berpatung-patung lah. Tu adat dia. Adat. Sekiranya okey, boleh diteruskan. Munya berlawanan dengan ibadat, dengan agama, si boleh kita ikut, si boleh kita buat gi, tinggalkan dia. Adat versus ibadah. Munya berlawanannya dik, si boleh. Si ha kena pola juga yang adat ni, adat orang tua-tua dulu. Si boleh dilakukan. Munya salah,
di sisi agama dilarang, ditegah berdasarkan fakta dan dalil-dalil tertentu, si boleh kita laksanakan. Walaupun keturunan kita daripada dulu ke nenek moyang kita polah. Mana polah ni si boleh yo. Nenek kami, datuk nenek kami polah ni. Nenek moyang yo. Kena laksanakan juga. Kelak mesti laksanakan kelak. Nyo datang kacau. Ayolah. Biasanya tu antaranya adat yang kita masih laksanakan kini tu. Biar kita kenal. Wuduk merupakan rukun solat kerana ia adalah ibadah. Ini berdasarkan hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkannya. Apa yang diniatkan, setiap orang akan dapat apa yang diniatkannya. Mu niat baik, dapat baik. Mu niat jahat, kadang-kadang Allah asyik beri lagi. Asyik balas lagi. Beri nanti dulu, baiknya Allah SWT. Apa yang diniatkannya. Maknanya si sah solat kita mun si ada niat. Niat mesti. Ini bermakna tidak sah ibadat dan tidak diambil kira oleh syarak melainkan apabila diniatkan. Kita basuh anggota cukup sempurna. Terlupa niat tadi. Dah solat macam ni keadaan kita. Sisalah. Maknanya niat tu wajib, rukun, fardu. Seorang mukallaf, mukallaf ni orang yang tahulah. Yang baligh, berakal, apa semua. Tidak akan mendapat pahala ibadahnya sekiranya kecualinya niatnya betul. Maknanya di sini mun kita si ada niat setiap ibadah yang kita lakukan, sama juga dengan salat, apa-apa ibadah sekalipun, puasa sekalipun, mesti disertakan dengan niat. Si makan seharian, bulan puasa si makan sama dengan orang lain, tapi si niat, si sah. Nah, pentingnya niat. Biar kita ambil cakna lah, orang Kelantan kata ambil cakna. Ambil berat tentang niat ini. Apa yang dimaksudkan dengan niat? Pengertian niat. Mu dapat kita faham. Niat pada bahasa bererti tujuan. Qasad kita, tujuan kita. Niat kita, tujuan kita lah. Tujuan untuk apa? Apa yang kita buat, tujuannya untuk apa? Manakala pada syarak menyatakan tujuan sesuatu perbuatan ketika melakukannya. Nyatakan tujuan apa yang kita buat. Itu maknanya dari segi syarak. Menyatakan tujuan sesuatu perbuatan ketika melakukannya. Macam wuduk tadi lah. Kita laksanakan perbuatannya tak? Tujuannya untuk apa? Untuk sesuatu perbuatan. Berwuduk untuk solat ya. Tu antaranya. Sini tempat niat. Dipadah juga dalam jauh ni. Tempat niat adalah di dalam hati. Dan ia sunat dilafazkan. Kitab tu padah. Niat di dalam hati dan sunat dilafazkan. Lafaznya nawaitu wudu alillahi ta'ala. Tu lafaznya. Ia merupakan sunat. Sama juga dengan kita nak salat. Usalli fardal isya' arba'a raka'atin ada'an ma'muma lillahi ta'ala. Tok lafaz niat. Mu kita si nyatakannya sah juga. Tapi si dapat pahala sunat. Biar kita faham.
ni sunat, ni nya wajib katik. Wajibnya adalah di dalam hati. Niat lintasan. Cara berniat adalah berkata di dalam hati, sahaja aku berwudu, nawaitu fardul wudu. Atau sahaja aku mengangkat hadas, atau sahaja aku mengharuskan salat, nawaitu fardul wudu, nawaitu raf'al hadasi, nawaitu istibahatis salah. Katanya di dalam hati yang padah. Kata macam ni. Adakah berkata-kata dalam hati kita? Si hati si ada mulut kalau nak berkata-kata. Si tahu lah hati kita ni. Maknanya lintasan gambarannya macam ni. Biar kita faham. Lintasan. Ataulah kadang-kadang kita tengok orang yang takbir yang panjangnya. Cik. Allah. Nak baca ni. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat. Ya, jadi panjang. Mula lintasan je. Allahu Akbar. Dah. Lintasan. Nak solat apa? Kelak kita akan bincang kelak. Ni bagian lafaz yang wajib. Niatnya sini yang wajib nanti. Yang pertama, rukun wuduk yang pertama niat telah di. Mudah-mudahan kita jelaslah. Maknanya lafaz sunat. Mun niatnya di dalam hati, lintasan gambaran di dalam hati kita. Tak perlu dah dibaca dik. Sahaja aku, tak perlu. Lintasan tak? Apa itu lintasan? Gambaran kita lah. Contoh nak makan dia. Adakah kita nak makan nasi? Nasi ayam penyet. Kita dah tahu ayam penyet macam ni. Tak? Adakah kita akan fikir dia tak? Nak nasi ayam penyet, beli ayam di pasar. Tu niat kita tak? Gambaran. Macam ni gambaran tak? Ayam di pasar, seko, dipotong paha, digoreng. Adakah kita bayang macam yo? Si, kita dah bayang ayam penyet. Macam yo lah. Ada sayur sikit. Gambaran, lintasan. Dah gambar tu depan pinggan. Ada ayam penyet malam tu. Sebut ayam penyet yang selalu ni. Agak boleh faham lah. Ni niat yang tak. Yang biak-biak kecil ni. Kan? Di sekolah. KBS yo. Ada ajak selalu. KBS? Tak satu yo. Alah besar. Ada gerak si? Belajar dulu. Belajar dulu. Ustaz. Saya ada gerak. Si sepak bergerak. Okey. Alang-alang ada orang setuju tak kami nak sebut sikitlah. Untuk bahagian dia. Alhamdulillah telah pun sampai tempat letak Al-Quran diwakafkan. Tu tempat yang wakaf Al-Quran dah lama sampai yo. Tapaknya baru ada. Okey, si ahli kelak mun ada yang masa tak yang boleh ada yang pakai skru tak betulkan yo. Maka Al-Quran tak di depan. Kita pakai sama-sama kelak. Insya-Allah Ramadan sikit lama lagi. Bulan apa tak? 6 yo lebih kurang macam yalah. 5 6 hujung. Cuti panjang, faham-faham je lah. Tengok keadaan macam ni. Mun ada rezeki, pulang yo. Tapi insyaAllah sempat lagi, seminggu situ. Mungkin yo. Kelak kita pakai lah. Alhamdulillah. Kelak, mun ada siapa-siapa yang nak sumbangkan untuk diwakafkan, beri je ustaz. Kelak ustaz akan atur. Beri Quran besar-besar, cari masjid-masjid yo. Bukan hanya di kabung je yo. Ustaz akan letak yo. Di pusat yang mana-mana. Kawan ramai juga di Dalat Sinun. Ustaz akan aturkan. Alhamdulillah yang lepas ada satu apa ni, kedai buku. Dia dapat menyumbangkan Al-Quran. Ada juga Ustaz Tahsio. Dan juga buku-buku agama. Banyak kotak juga lah tahun lepas. InsyaAllah mau tahu tu ada yang nak wakaf, nak beri sumbangan untuk diwakafkan, dialu-alukan lah. Kita akan cuba aturkan. Mudah-mudahan mendapat kebaikan untuk diri kita juga. Mu nak wakaf untuk
orang tua kita yang telah meninggal dunia, boleh juga. Ha. Kita sambung lagi. Iklan-iklan ya. Ada iklan sikit. Ha, kena iklan juga ya. Tengok cerita tak ada iklan ya. Bosan juga. Bila iklan ni? Tak ada iklan. Okey, yang kedua. Membasuh muka. Ke semuanya. Basuh muka ke semuanya. Macam ni. Anggota muka lah. Sini je tak? Iaitu dari gigi rambut. Sampai anak telinga. Bawah dagu. Mun ada janggut yang gosok-gosok lah sikit ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fausilu wujuhakum. Maka berwuduklah. Iaitu basuhlah muka kamu. Basuhlah. Apa yang kita tengok gini tu. Macam ni basuh muka. Simbah air je. Ambil air, simbah. Siap ada gosok. Pula juga ada gosok-gosok, digosok-gosok ni. Ha? Untuk meratakan. Syarat ambil wuduk tak semestinya air yang banyak. Air yang sikit dah memadai. Tetapi, keseluruhan anggota wuduk tersebut rata. Walaupun kita pakai hos sekalipun simbah tu. Tapi sik kata, sik sah juga. Bahkan membazir lagi air. Membazir sifat syaitan, sifat maut. Bagian muka secara menegak adalah daripada tempat tumbuh rambut. Tu menegak yang tidaknya padah, tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu. Bawah dagu. Mau lebih sikit, sikit bagus. Manakala secara melintang pula adalah daripada bahagian telinga ke telinga. Telinga sampai ke telinga. Tuk. Kita mau tengok anak-anak kita tak utamanya lah. Kadang-kadang bapak, mak semua juga. Ayo ambil wuduk. Ambil cabut aja. Macam ni wuduk kita selama ini. Dah tahu lah. Macam ni wuduk kita. Ambil. Pasuk je lah. Selagi si diangkat tangan kita, si dilepaskan daripada anggota tadi. Masih. Airnya masih bersih lagi. Mudah diangkat je tak nak sapu balik si boleh. Walaupun sikit je air. Ambil je. Kosok. Sampai menyeluruh. Wajib membasuh ke semua yang ada di atas bahagian muka termasuk luar dan dalam bulu kening, misai dan janggut kecuali janggut yang tebal yang tidak dapat yang tidak nampak bahagian dalamnya. Memadailah membasuh yang luarnya sahaja. Maknanya menjanggut yang terlalu tebal. Sing yang jenis sing. Yang janggut tebal nanti memadai je lah. Agak-agak selati. Mu yang janggut nipis je nanti boleh diselati. Dia sampai ke kulit. Untuk dipadah. Ni ulama yang padah. Biar kita tahu. Oh macam ni rupanya. Anggota wuduknya sini. Basuhannya macam ni. Kita tahu. Kita dah kenal pasti ya dek. Kelak sama-sama lah kita perbaiki diri kita sendiri. Terutamanya diri ustaz sendirilah. Sebenarnya tazkirah ini memberi peringatan kepada orang yang berceramah dan juga yang pendengarnya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua untuk memberi peringatan bersama. Dan yang ketiga. Amat gig. Yang ketiga. Membasuh dua belah tangan sehingga ke siku. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan basuhlah kedua belah tangan kamu meliputi siku. Maknanya daripada tangan hingga ke siku. Telah ustaz terangkan daripada minggu yang sudah. Cantiknya wuduk. Basuhlah tangan hingga ke siku. Lebih gig bagus. Biar lebih yo. Ha? Biar lebih. Tapi dengan syarat jangan membazir air. Basuh air sikit je yo. Tak ada air, air tadahan kita tak digunakan. Selagi si diangkat tangan kita, airnya masih lagi air mutlak. Mudah diangkat ya tak mustakmal ya air. Ha? Air yang ada di basah air lagi si boleh gitlah. Selagi nya si diangkat, basuhlah sampai puas.
Masuk eh. Dah. Dah rata semua ni. Okey. Apa daripada siku tadi? Siku ialah sendi di antara bahagian lengan dan pangkal lengan. Ha, sendi ya tadi. Ha? Dan termasuk anggota yang mesti dibasuh ketika berwuduk. Siku. Ha, mungkin kita tengok kini tu ramai yang basuh sampai lengan jak yo. Ha, sampai lengan. Biasanya buka air simbah di lengan jak. Ha, siku buat si basah. Yo, pergi gosok tadi. Kadang-kadang ya macam yo jak. Ha, kadang-kadang bawah ni sikit rata. Ha, rosak eh. Ha, rata kan je. Terutamanya kaki. Biasa membasuh kaki je. Buka paik je. Sama je. Kadang-kadang di apa ni? Buku lali sikit basah. Mungkin tak cucu, cucu ke simbah je. Cucu kuih situ kan. Ha, mu di Kelantan cucu simbah air lah. Ha, cucu air. Ha, kelak keluar jauh lah kelak lorak Jerman nyetik. Lama sik guna. Ha. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu fa asbagha alwudu'a thumma ghassala yadahu yumna hatta asra'a fil 'adud thumma yadahu al-yusra hatta asra'a fil 'adud ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أسرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق ثم قال هذا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Macam mengangguk macam faham tak yo? Ada yang angguk faham? Cikgu terangkan lagi. Maknanya dia berwuduk dengan membasuh mukanya dengan sempurna. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu. Kemudian membasuh tangan kanan. Ha, ni anggota dia. Mun ada dua anggota, kanan dulu ya. Kemudian tangan kiri hingga bahagian lengan, menyapu kepala dan membasuh kaki kanan, kemudian kaki kiri sehingga bahagian betis. Oh, siapa ke betis Nabi basuh? Ha. Kemudian berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Maknanya lebih kurang sedikit. Tapi dengan syarat jangan membazir. Membagi bagus. Sebagaimana kita tahu anggota wuduk nanti akan bercahaya. Maknanya salahlah kita lebihkan. Dengan syarat jangan membazir air. Nah tu. Yang keempat, anggota yang keempat, ha? Perkara wuduk yang keempat, yang fardu, rukun wuduk, menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sehelai rambut selama ia berada di dalam kawasan kepala. Sehelai rambut, walaupun sehelai rambut. Mungkin kita ambil air tak? Sikit tak? Eh, takkan sehelai rambut je. Sekurang-kurangnya 3-4-5 helai juga ya. Bahkan 10. Cik tahu lah kita ambil selai rambut macam yo, ambil air. Cari. Ambil sorak je rambut. Cik tahu lah. Orang alik macam yo, dah tahu selai rambut je ya. Ha, dah cik mau apa ni. Ha, kan. Biak-biak muda biasalah. Rambutnya pakai apa ni. Macam-macam trend je tak. Oh, pacak cik pacak macam-macam lah. Ha, macam trojan je. Power range macam-macam. Ha, dah. Dengar malam tu. Rupanya selai rambut sekurang-kurangnya tak. Oh, maknanya lah, ambil lah sikit je air. Cari je rambut sikit. Menyapu sebahagian daripada kepala. Sebahagian. Kita mazhab Syafi'i dalam kitab tu padah. Walaupun selai rambut selama ia berada di dalam kawasan kepala. Maknanya di kepala tu ada cabut rambut. Jangan cabut tu. Selai, cabut, sapu. Asyik jadi. Di dalam kawasan kepala. Biar lebih sihat. Ha? Wamsahu biru'usikum. Qala Allah Ta'ala.
dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Sapu, bukan basuh. Wamsahu imsah. Nah, Ustaz dah terangkan pada minggu lepas, imsah, sapulah. Nah, wamsahu, dan sapulah sebahagian daripada kepalamu, bukannya basuh. Maknanya si perlulah kita basahkan, ya, buka aja hos dia, buka basah. Ha, si sapulah. Hadis yang menyatakan bahagian membasuh kepala tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masa bi nasiyati wa ala imamatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu baginda menyapu ubun-ubunnya dan di atas serbannya. Ubunnya tadi disapu. Tak cuba ringkaskan lah. Ha, dah nak masuk isyak. 4 minit lagi, 5 minit lagi. Lebih kurang dia. 4 minit lagi. Lebih sikit sihar tu lah. Okay. Manakala yang kelima. Oh, dengan kelima tinggal 3 lagi lah. Yang kelima berkaitan dengan wuduk tadi. Fardu wuduk. Membasuh dua belah kaki hingga buku lali. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ha, ini huraian daripada ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ha, ila akhir ayat. Wa arjulakum ila al-ka'bain. Apa yang dia maksudkannya? Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Maknanya sampai ke buku lali. Bahkan Nabi tadi ambil wuduk sampai ke betis. Lebih kita kena tu basuh kaki atas je diribah, kadang-kadang ditumit pun sikit basah. Macam ni wuduk kita, kesempurnaan wuduk kita macam ni, kita boleh nilai lah sikit boleh. Kamu yang lepas-lepas lah yang dah buat istighfar, mohon ampun, mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tu kita dah tahu asyik boleh rupanya, mesti sempurna wuduk kita, mesti rata air. Jadi bermula daripada malam tu dah tahu ilmu, dah dapat ilmu. Al-ilm bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal sebagaimana pokok pohon tiada berbuah. Pokoknya rendang tapi siap ada buah. Apa yang dapat? Daun je lah. Tiap-tiap hari je sapu. Ha, buah siap ada. Ha. Mana tak dapat apa-apa. Ilmu kita dah dapat malam tu. Rupanya perkara wuduk yang fardu ada 6 perkara. Yang tu anggota yang penting. Yang perlu kita ratakan airnya. Laksanakan sebaik-baiknya. Untuk menjadikan amal ibadat kita yang keseterusnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mun wuduk dah si diterima, macam ni solat kita. Maka amalan solat kita sia-sialah. Orang kata wuduk si si ha si belajar pun senang jak yo. Ramai yang ambil mudah. Bahkan wuduk ini penting untuk menjadikan amal ibadat solat kita, kesempurnaan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kelima ini membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Okay. Apa daripada ulama saya? Buku lali ialah tulang yang timbul di bahagian sendi di atas betis. Ha, tengok tengok sendi ke masing-masing ni. Oh. Semua dah ada. Di antara betis dan tapak kaki ya tik. Ha, tok di antara buku lali. Tok nama buku lali. Kau situ buku apa? Buku lima ya. Sik tahulah situ panggil apa? Buku lali juga. Ha. Mun dalam kitab ya buku lali sik tahulah. Ada kadang-kadang ada juga nama lain. Ha, lain tempat lain nama. Ha. Ia wajib dibasuh. Ha, ulama padah sio. Ia wajib dibasuh bersama-sama kedua-dua belah kaki sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang terdahulu.
Oleh itu wajib meratakan basuhan di kedua-dua belah kaki hingga tidak tertinggal sedikit pun, sama ada di kuku atau di bawah bulu roma, sebagaimana keterangan cara-cara membasuh tangan yang lalu. Maknanya celah-celah kuku kita ni, kuku tangan, kuku kaki, sama aja. Kadang-kadang kita kukunya panjang ya dek. Ha tu. Kebersihan pun dah si terjaga. Maknanya wuduk kita tidak akan sempurna. Mun ada yang kuku panjang, ada si kita kuku panjang yang si ada lagi orang basuh camil aja ya. Tu celah-celah kuku dek mun dapat ya. Ha gosok-gosok sikit. Tu. Kuku tangan, kuku kaki pun sama juga ya dek. Dia celah-celah dia tu. Tak ramai di kalangan kita dek. Pasal cemburu aja. Tangan sikit buka. Patutnya ada celah-celah ni. Sama juga kaki. Ha? Selitkan tangan kita di celah-celah kaki ni. Gosok sikit. Syaratnya maknanya mesti meratakan. Tidak boleh tertinggal sedikit pun, sama ada di kuku atau di bawah bulu roma. Itu ulama padah. Kita nak kesempurnaan wuduk kita. Biarlah amal ibadat kita sempurna. Itu yang kita nak. Ada pun yang terakhir, iaitu tertib. Tertib yang terakhir. Apa tertib ni? Mengikut urutan rukun yang telah dinyatakan tadi. Yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jangan pula kita olah ikut suka kita je ayo. Membuka kakinya dah di kaki terus. Buka paik di kaki terus je. Basuh kaki duduklah senang. Mu nak tunduk lah, susah juga. Macam-macam lah alas nasib boleh. Mesti laksanakan ikut turutannya. Hal ini berdasarkan ayat-ayat menyebut fardu-fardu wuduk secara berturutan. Maknanya ayat tadi yang dibaca tadi mengikut turutan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah fagsilu wujuhakum ila akhir ayat. Menunjukkan ikut turutan-turutannya tik. Daripada basuh muka, tangan hingga siku, sapu sebahagian kepala, basuh kaki. Maknanya ayat tersebut dah ada turutannya tik. Ni boleh kita basuh ikut suka kita je, sik boleh. Bersalahan dengan tertib, hukum tertib ini. Rukun tertib maknanya ikut turutannya. Adapun anggota-anggota yang lain selain daripada 6 perkara tadi dan 4 anggota wuduk tadi adalah sunat. Tetapi yang sunat pun kita mau jualah. Biarlah kesempurnaan wuduk kita. Mun pula yang sunat dapat pahala jual. Mun yang keadaan-keadaan yang tertentu saja. Kita ambillah yang wajib. Mun kita ni okey je, saya ada apa air pun bagus je ya. Ambillah yang sunat. Antaranya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah. Suara saya ada biasa kacak lagi. Mun bertanding memanglah nombor akhir selalu je ya. Saya ada ke depan. Satu belakang je. Satu belakang betul, satu depan memang si. Mun satu depan je, nombor ke giliran je ke depan je. Mun dapat nombor ke belakang satu je. Si pandai kami nak berlagu-lagu. Okey. Baca bismillah. Basuh tangan. Tangan dimulakan dengan tangan kanan. Tu anggap ya, perkara-perkara yang sunat. 3 kali. Sunat je. Perkara yang sunat je. Berkumur. So nak bersiwak. Nak bersugi pun. Nak gosok gigi sebelumnya tik. Basuh masuk air dalam hidung. Tok sunat semua. Telinga. Sunat ke rukun telinga? Ingat sih. Sunat je. Ada juga yang basuh tengkuk. Dan yang anggota yang tidak disebutkan dalam tadi
maknanya sunat. Ha, kita dah laksanakan dia daripada kecil biak lagi. Ha, tapi kita semaulah wuduk kita sebagaimana biak yang baru nak belajar. Ha, kini tu kita dah tahu macam ni kesempurnaan berwuduk. Biarlah wuduk kita sempurna untuk menjadikan amal ibadat kita, solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz rasa sekadar tu jelah dulu pada malam tu. Mudah-mudahan perbincangan, sedikit perbincangan kita memberi manfaat, dan apa yang kita belajar pada malam tu sama-sama kita amalkan. Cik maulah kita dah tahu macam ni cara berwuduknya tik. Mesti anggotanya tengah waktu macam ni cik. Oh, cakap je untuk makruh je. Makruh. Makruh. Mak kau mu nak berhenti. Pada ajak dia okay, kejap kami berwuduk. Pada ajak cuma makruh ajaklah. Tapi mu mak kita wuduk perkara ni. Boleh ajak kau. Ayolah jangan tu. Berbusuk je. Tak boleh yo. Si ada haram ajak makruh ajaklah. Kelak yo kita ambil wuduk siap boleh. Mu kita dengar daripada haram yo kok bercakap yo. Habislah. Okey. Wallahu taala a'lam. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buruk, yang si bagus, yang lemah itu kelemahan daripada diri ustaz sendiri. Insya-Allah pada minggu akan datang kita akan sambung gig sunat-sunat wuduk yo macam ni yo tik. Apa gig yo? Kita akan masuk bahagian salat. Mudah-mudahan pada minggu akan datang lebih ramai lagi yo. Okey. Ustaz sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah alina futuhal arifin wa nas'alaka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukinin wa syukras sabirin wa taubatas tariqin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minu ma nasina wa alimna minu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.